Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Tong Bos, channel yang siap menolong dan membantu masalah bos bis semua. Di video kali ini, Otong bakalan sharing kepada bos bis bagaimana cara mencerahkan foto atau video di aplikasi CapCut ya. Oke, langsung aja di sini Otong umpamakan bos bis sudah menambahkan foto atau video di proyek CapCut ya. Nah, selanjutnya untuk mencerahkan foto atau video tersebut, bos bis jangan diklik ya foto atau videonya. Bos bis tinggal tap aja yang bagian filter di bawah ya, di pojok kanan. Nah, kemudian pilih yang sesuaikan. Nah, kemudian di sini bos bis pilih yang kecerahan ya. Nah, di sini bos bis tinggal atur-atur aja. Nah, seperti ini ya. Tinggal digeserkan aja mau secerah apa. Oke, kemudian kalau udah tinggal di checklist aja dan bos bis bisa edit yang lainnya. Kemudian jika udah selesai bisa langsung export aja ya. Oke, mungkin ini aja yang bisa Otong kasih tahu kepada bos bis semua. Semoga bermanfaat. Dan kalau bos bis menyukai video ini langsung aja diklik tombol like, subscribe, komen, dan bagikan. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.